Wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar kembali tentang ada dua materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang Google Drive, bagaimana cara memanage Google Drive, dan yang kedua membuat video script, membuat kayak presentasi tapi menggunakan Google Drive, menggunakan video script. Oke, yang pertama Google Drive. Buka. Saya share dulu tentang ini presentasinya. Yang muncul apa di presentasi kalian masing-masing, tolong di screenshot kirim grup ya. Khawatir saya tampilannya beda-beda. Oke, cara memanage Google Drive kita, buka email, email khusus email yang Google. Lalu di pojok kanan, ini klik. Pilih yang Drive, aplikasi pilih Drive. Di sini banyak ya fiturnya. Kalau Anda mau buat validasi pakai form, mau buat catatan kecil di Keep, nanti connect langsung ke handphone. Mau Google Meet ini. Oke. Kita ke Drive. Oke. Kalian pernah mendapatkan link dari saya yang isinya adalah master-master ini. Ada font, Photoshop Portable. Semester depan Anda akan ketemu dengan CAD. Ini CAD. Lalu ada Corel Draw. Ini Corel Draw yang Portable, Office Mix, ini kalau dipakai untuk Anda membuat presentasi, lalu ada video Anda di gambar kecil di sini, ini menggunakan Office Mix. Contohnya, nah, kira-kira ini. If you manage a team, you should be using monday.com. It's a platform to manage any team and any. In this tutorial, you would like to add to your mix before you finish, and that might be this quizzes. You can insert a quiz, likely going to be put on this second slide. So, think about when are you going to start your recording and when are you going to stop. Merekam aplikasi dari presentasi, bisa juga dari Office Mix. Misalnya webcamnya dinyalakan, nanti muncul di sini webcam.
webcam muncul di sini. Itu langsung terekam semuanya. Oke, itu yang Office Mix. Oke, ini adalah Google Drive kita. Drive kita, drive itu kalau saya tunjukkan. Kalau saya tunjukkan ini, kelihatan ya? Kok nggak ada suara ya? Mungkin ada salah satu yang jangan di mute. Kelihatan, Pak. Kok cempreng ya suaranya Balkis ya? Oke, lanjut. Ini file-file seperti yang ada di sini. Oke. Google Drive yang saya miliki sudah terkoneksi dengan laptop saya. Ini. Isinya di sini semua sama dengan yang ada di sini. Bagaimana kok bisa? Oke, nanti saya jelaskan. Google Drive itu menganut sistem sedekah. Kok bisa sedekah, Pak? Kita mendapatkan kuota Google Drive itu maksimum 15 giga. 15 giga. Kuota Drive Google Drive itu 15 giga. Kita cek sekarang Google Drive saya berapa giga. Perhatikan di sini berapa giga? 351 giga. Kok bisa? Ini sudah saya banyak yang saya buang. Saya pernah ngecek total Google Drive saya kurang lebih 21 tera. 21 tera. Tera itu TB. Kalau 15 giga kali berapa sama dengan 21 TB? 21 TB itu sama dengan 21 ribu GB. Gigabyte. Banyak ya. Satu TB itu kurang lebih 1000 giga. Kira-kira seperti itu. Gimana supaya kita bisa mendapatkan Google Drive kita bisa besar segini, bisa seperti ini? Caranya kita sering sedekah link. Saya sering sedekah link ke Anda, download di mana? Pernah saya share kan? Nah, Google Drive master ini, ya kan? Terus saya tulis tinggal sedot tanpa diketahui si pemilik, secara otomatis saya akan mendapatkan jatah kuota tambahan 15 giga. Jadi kalau saya nge-share link sebanyak 10 link, maka saya akan mendapatkan 15 giga kali 10 link sama dengan berapa? 150 giga. Itu untuk saya, Bowoli. Paham? Kemudian,
kalau nge-share file yang ada di drive itu juga harus hati-hati. Seperti minggu lalu saya nge-share data, ada yang hilang kan? Pak, kok hilang? Juga semua isi di drive ini hilang semua. Nah, supaya tidak hilang bagaimana? Nah, ini settingannya gini settingan. Kembali dulu ke awal. Ini drive saya. Isinya banyak sekali. Kalau tampilan saya hilang, ngomong ya. Kasih kode. Ini Google Drive saya. Yang ingin saya share adalah yang master ini. Caranya klik kanan, share. Klik. Kemudian pilih yang add fun. Nah, ini di sini ada tulisan people 253 orang. Di sini tertulis ada 253 orang yang memiliki, yang saling memiliki drive master ini. Yang saling memiliki drive master ini. Jadi ini perhatikan, ada gambarnya orang ya. Gambarnya orang. Artinya apa? Orang yang saya share lagi. Orang yang ada di dalam sini itu sudah memiliki drive ini. Bisa bayangkan 253. Oke. 253 orang kali 15 giga. Tiap orang ngasih saya 15 giga berapa itu? Sama dengan 3795. Itu sama seperti 3,7 berapa? TB. 3,7 tera. Paham? Asik kan? Kemudian kita kembali ke sini. Kalau sudah buka gini, klik advance yang sebelah sini ini. Klik. Ini bisa langsung di-share. Tetapi hati-hati pada saat nge-share. Ini yang memiliki master drive saya. Aksesnya sudah saya batasi. Awalnya bisa mengorganize, add and edit. Bahkan ini bisa mendelete loh ya. Kalau statusnya can organize, ini bisa mendelete. Akhirnya Google Drive itu kan pernah hilang semuanya kan. Nah, akhirnya saya ubah ke hanya bisa melihat saja. Untuk bisa dibaca banyak orang, ini diubah. Diatur, di-cing. Pilih yang public on the web. Ini seperti kalau kita mau memvalidasi untuk skripsi. Nah, linknya itu bisa menggunakan web on the public. Apa beda dengan yang ini? Bedanya dengan yang anyone with the link, semua orang bisa membuka asal tahu linknya tanpa harus sign in. Yang dibawain lagi apa bedanya? Bedanya ini semua orang kalau login hanya yang afiliasi UNESA. Apa artinya afiliasi? Afiliasi artinya K
kalau misalnya kita masukkan email, hanya email yang ada tulisannya unesa.ac.id. Semua orang yang punya unesa.ac.id bisa. Yang di bawahnya apa bedanya? Ini terbatas hanya orang yang di UNESA dan tahu linknya. Kalau yang di bawah adalah hanya spesifik orang saja. Orang itu saya sendiri yang nambahkan. Gimana cara nambahkannya? Nambahkannya di sini. Tinggal nambahkan, misalnya Rosita. Nah, ini ada Rosita. Klik. Nah, ini nambah nanti. Atur. Hanya organize saja atau view only? Saya pingin yang view only saja. Klik. Lalu send. Nanti akan ada tulisan di emailnya. Kalau coba tolong Rosita, Putri, cek email. Kirim WA group. Oke, kembali ke sini kucing. Nah, karena bilangnya public on the web, kemudian saya ubah anyone tanpa sign in hanya bisa melihat saja, tidak bisa organize. Kalau sudah save, ini bisa diklik kanan, copy, atau ini klik kanan, get shareable link. Nah, ini linknya. Sami Mawon, Sama Sajo. Ini klik kanan. Shareable, ini klik kanan. Klik. Klik do. Kalau misalnya kita mendapati suatu link, ini ceritanya laptop saya rodok nge-lag karena banyak aplikasi yang jalan, ini segini banyaknya ini. Sudah ya. Yang nge-link itu tinggal di copy. Kemudian bagaimana kalau linknya biar mudah diingat? Ini coba perhatikan. Linknya, wala. Nah, ini. Linknya ini kan susah untuk diingat. PMGJ, GJOR, besar BB, kecil, wos, bingung. Ini copy dulu aja. Copy. Kita buka bit.ly.com. Jangan lupa login. Kalau misalnya belum punya akun, sign up. Saya nggak perlu ngajarin gimana cara sign up, pasti Anda bisa semuanya. Link yang kita buat tadi, sudah copy tadi, create, paste di sini, paste. Nah, otomatis
baru kita ubah di sini. Tadi apa? Master aplikasi. Mudah diingat kan? Namanya apa di sini? Master aplikasi. Baru di shift. Ini yang di share. Copy. Nanti buka di sini. Control V. Nah, ini master. Paham? Ini yang di share nanti. Sama aja tadi saya sudah nge-share. Nah, ini kan panjang sekali. Beda dengan yang ini. Kalau saya klik langsung masuk ke Google Drive kita. Nah. Paham ya? Ini tadi si Putri sudah buka emailnya. Ada invite. Nah, to view shareable folder tadi. Klik open. Sudah, nanti si Rosita sudah bisa memiliki folder tadi. Kemudian, supaya link atau drive ini bisa masuk ke komputer kita, ini komputer saya. Ini kalau dicek, ini komputer saya. Masih ingat tugas yang dikirim? Tugas-tugas yang dikirim saya kasih link OPKRST. Nah, itu ada di sini. Ini sampai ini. Ini tugas-tugas bagi mahasiswa yang mengirim tugas bisa direvisi lagi, bisa ditambahin, bisa dikurangi. Kemarin ada, Pak, kok file saya hilang? Ya, karena semua folder di sini adalah bisa organize, bisa edit. Jadi kalau bisa diedit berarti bisa di-delete. Nah, itu resikonya. Contoh, ini angkatan busana 19. Kita klik. Nah, ini tugas yang di literasi digital, diklik, klik. Ini sudah masuk ke komputer saya. Tanpa harus buka Google Drive. Oke. Kelas B. Nah, ini yang mengumpulkan. Ayo, siapa aja yang belum mengumpulkan, ayo. Baru 17 orang ini. Kelas A. Sudah 21 orang. Ini punya siapa? Ini contoh kayaknya. Ini saya kasih contoh kayaknya. Kita acak. Punyanya Karina. Nah, Karina hanya mengumpulkan scratch saja. Tutorialnya belum. Ini scratch juga. Tutorialnya belum. Scratch pakai tutorial, Pak? Iya. Lupa ya? Nah, ini juga belum ini. Nah, ini tutorialnya ada. Safira Madu sudah mengumpulkan tutorial scriptnya. Kita klik. Nah, ini. Safira Madu membuat permainan menangkap benda. Nah, diceritakan permainan ini. Nah, caranya. Nah, ini langkah-langkahnya diceritakan juga. Langkah pertama, hilangkan. Memilih background. Blue sky yang dipilih. Nah, ini. Pilih objek. Sampai
Nah, ya ini. Saya belum ngecek hasilnya seperti apa. Nanti bisa dicek nanti. Saya mau ngecek yang 19, Rias 19. Ada ini. PPT Anda belum dikumpulkan ya? Ini PPT-nya sudah ada yang mengumpulkan. Dijadikan video. Lo yang busana ya apa yang busana? Kok? Hanya scratch saja yang dikumpulkan. Yang video. Perhatikan RPS-nya. Loh, yang infografis. Ya. Buat PPT. PPT-nya dijadikan video. Lalu ada yang scratch, ini yang scratch. Video scratch-nya juga harus dibuat. Oke, sudah. Kalau misalnya ada link yang dikirim, gimana cara memasukkan menjadi milik kita ke Google Drive? Gimana caranya? Buka Google, cari backup and sync. Ini siapa ini? Ulfa ini. Ulfa belum di mute ini. Baru bergabung. Oke, setelah buka ini backup and sync, klik. Anda bisa download aplikasi ini, download backup and sync. Kalau sudah diklik, nanti akan muncul seperti ini. Di pojok kanan bawah. Nah, apa saja aktivitas G Drive kita secara otomatis akan mensinkronize di
ini Google Drive kita. Oke, ini Google Drive saya. Kalau diklik kanan, nah ini Google Drive saya, klik kanan, properties. Tugas yang Anda kirim ada banyak kelas itu saya sudah menyiapkan 100 giga supaya tugasnya bisa terkirim. Ini sudah 140, 170. Bentar lagi 200. Loh ya. Pokoknya total 357 kayak tadi ini ya. 351. Oke. Ada pertanyaan tentang Google Drive? Halo? Sebelum saya lanjut. Iya. Lanjut, Pak. Lanjut ya, Balkis. Iya. Balkis ini kelas apa B ya? Kelas B. Yang kelas A siapa yang kelas A ya? Ini. Saya, Pak. Quran, Rosa. Oh iya, saya baru ingat. Ternyata Anda tugas PPT-nya itu dikirim ke email ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Email kemarin. Nah, ya, tolong pindah. Nyuruhnya kemarin lewat email. Tolong pindahkan ke drive saja. Drive kayak ini. Ke drive sini ya? Iya. Supaya nanti saya bisa langsung synchronize. Langsung buka di sini nanti. Copy RST. Nah. Tugas di sana. Yang komputer terapan? Ini komputer terapan. Sudah ada 28 orang. Kayak misalnya punya Fauzan. Nah, ini sudah harus benar folder-foldernya. Jangan tidak rapi. Ini saya acak. Oke, benar semua sudah. Tinggal diklik. Ini hasilnya. Cuman PSD. Tutorialnya belum ada ini ya, tutorialnya ya. Nah, ini belum ngumpul. Sayyidatul. Gak ada kayaknya ini orangnya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Putri. Jangan lupa di screenshot ya. Nilainya berapa? Kok lama ini? Yang belum ini, Pak. WA belum dibalas. Kenapa? Di up. Kalau WA belum dibalas saya, di up. Terlalu banyak yang terlalu banyak yang saya komen itu. Sampai tapi handphone, dikirim ulang, Pak ya. Tidak harus dikirim ulang, tulis saja apa gitu. Oh, iya. Jangan dikirim ulang, jangan enggak terlalu banyak file yang dikirim ke saya nanti. Putri ada kan, masih Putri di sini? Jangan lupa tutorialnya ya, Putri. Iya, Pak. Belum dimasukin yang kemarin, Pak. Ya, masukkan aja. Ini cover majalah punyanya Imro'atul. Nah, ini ada tutorial. Tutorial sama inspirasi.
Siti. Nah, ini Siti enggak ono ini. Mana Siti? Adakah Siti di sini? Absennya nanti terakhir ya saya ya. 41 orang masih ada. Ya. Ada pertanyaan tentang Google Drive? Belum. Oke, kalau tidak ada, lanjut ke video Stripe. Oke, video Stripe. Saya buka folder yang tadi saya share. Di sini. Di master. Ini apa? Master, buka Sparkle Video Scribe. Tadi ada minta ke saya, Pak, Video Scribe yang untuk Macintosh ada Mac ini. Ini untuk Mac. Barusan saya downloadkan tadi. Kalau untuk foto Windows mana? Ini untuk Windows. Nanti pada saat Anda menginstall, kita coba ya, ini sudah saya install, saya nggak mau install ulang. Karena minggu yang lalu saya waktu ngajarin yang tata rias, install ulang ternyata langsung hang. Error. Jadi saya nggak mau ngajarin cara install lagi. Install sudah tinggal next, gitu-gitu aja. Kalau ditanyakan login, berarti Anda harus sign up terlebih dahulu di website-nya VideoScribe. VideoScribe. Anda sign up dulu. Supaya apa? Supaya akun email Anda diakui. Ini punya saya. Kalau nggak punya ini, sign up here. Sign up here. Oke? Okay? Iya, Pak. Kemudian, kalau sudah diklik, saya mau nyoba buka video script saya. Jangan upgrade, tetapi silang saja. Kenapa? Ya, Anda boleh sih upgrade, tidak apa-apa. Tetapi nanti file video script yang saya share adalah versi offline. Tanpa harus connect internet, bisa membuat animasi menggunakan video script. Tetapi kalau Anda upgrade, download baru, itu Anda harus ada koneksi dengan internet. Ya, itu hidup adalah pilihan. Anda tinggal memilih saja nanti ya. Yang saya sudah diklik, bisa register email. Email yang digunakan yang tadi daftar, bisa juga kalau sudah login. Nah, ini langsung ada you are now in offline mode. Jadi enak, tanpa harus ada koneksi internet, bisa pakai video script. Ini klik login lagi. Oke. Okay. Ini kan ada tampilan blank putih seperti ini kan, artinya video script kita error. Kita silang aja. Oke. Sekarang baca di sini, mengatasi blank putih. Ini dibaca. Langkah pertama, buka sistem. Buka sistem. C. Saya kecilkan biar bisa dibaca. Kemudian mana ini? Sistem, user. User. Kemudian user, pastikan semua file yang hidden bisa dilihat. Ini kan ada yang hidden kan? Ini hidden ya, gambarnya kan beda. Kalau misalnya tidak muncul yang hidden, ini fungsi ini dikerjakan. View, klik view, option. View show hidden. Oke, lalu oke. Kalau sudah nanti muncul seperti ini, user
boleh cari yang app data. App data. Mana tadi? App data ini, app data, klik dua kali. Roaming, roaming. Video scrap desktop, cari di sini video scrap. Nah, ini klik dua kali. Local store, local store. Library, library. Case, charges. Kemudian cari file yang namanya support log dan video scrap 2.2. Cari. Support log, tekan control, video scrap 2. Dua file ini di delete. Delete semua file ini. Paham? Delete. Paham. Delete. Yes. Kalau sudah, kita buka lagi video scrap. Video scrap. Silang. Karena saya tadi waktu install pertama kali sudah masukkan email. Ini diisi, diisi pun tidak, tidak diisi juga nggak apa-apa. Oke. Oke, okay, oke. Okay. Sudah bisa nyala. Oke? Okay? Gampang kan? Oke. Okay. Ini kembali ke depan. Nehi. Mau disimpan boleh. Ini awal-awalnya. Mau membuat baru klik ini. Mau buka yang sudah ada ini. Kita coba yang sudah ada ya, diklik. Oke. Okay. Nah ini, gambar ini semuanya nanti ditampilkan satu-satu. Gimana cara mau nge-play? Ini dia pojok kanan atas ini. Klik. Tinggal dikasih audio nanti ya. Kalau nanti di busana gimana kira-kira? Misalnya kalau di busana membuat pola. Pola baju. Nah itu ditunjukkan langkah-langkahnya kan? Bisa buat juga kayak gini. Lalu gambar apa lagi? Membuat motif. Motifnya sudah ada. Tinggal ditampilkan satu-satu. Itu penerapan di bidang prodi masing-masing. Oke, enggak usah lama-lama. Gampang kan? Oke, kita buat baru sekarang ya. Ini saya kemarin nyoba. Ada foto, ada teks, ada gambar. Kira-kira itu ini filenya. Foto, teks, gambar. Foto dimasukkan, kita bisa ngatur kecepatannya, teksnya, kayak gini-gini ya. Kalau di play, nah gambarnya bisa diatur juga, kecepatan menggambar. Nah, kalau sudah, ini gambarnya. Ini misalnya gambar motif yang tadi. Seakan-akan bikin pakai tangan ya sendiri-sendiri ya bikinnya ya. Padahal sudah dibuat. Gak capek itu tangannya, dia gambar kayak gitu ya. Oke, baru kasih teks. Oke, kira-kira seperti itu. Sekarang kita mencoba untuk membuat. Plus. Mau nambahkan teks? Ini nambah teks.
Nambahkan foto, ini foto. Foto, teks, grafik, musik, rekaman kita. Anda mau ngomong, halo guys, apa kabar? Hari ini kita akan, misalnya Anda yang nge-vlog, siapa? Putri, Putri kan biasanya nge-vlog. Nah, ini bisa nambahkan teks di sini. Kok teks sih? Rekaman, audio. Tambahkan foto, klik foto. Mau foto apa yang mau ditambahkan? Apa ini? Enggak bagus ya. Ini yang ngatur besar kecilnya ya. Kalau enggak cocok tinggal dibuang aja. Ini siapa ini? Ini untuk ngatur lama tidaknya menggambar. Kalau misalnya dicek, lebih cepat kan? Gambar terakhirnya kayak gini. Klik yang di sini nih untuk edit ya, untuk properties. Ini untuk ngecek. Gambar tadi ini. Misalnya ini only draw stroke. Hanya gambar garis-garis saja. Tapi kalau dicentangnya dihilangkan. Nanti ya. Stroke-nya nggak pakai stroke. Mari cek. Tadi pilihan kita itu gambarnya hanya gambar garis-garis gini ya, tidak gambar foto utuh. Kita nambah teks. Apa? Coba membuat video subscribe. Boleh warna apa macam-macam bisa dicek coba sendiri ya. Fontnya seperti apa, kalau sudah oke. Ini bisa dipindah sini. Klik tahan, geser-geser. Oke. Nambah foto lagi. Kecilkan. Penyot. Alhamdulillah. Mau morph itu perubahan dari foto ini ke foto ini. Itu halus banget, itu morph. Fungsinya morph. Ini drop shadow, apa ini, filter. Select element to morph. Ini sebenarnya kalau jajar gini dia akan bisa menjadi morfin. Istilah di video special effect itu morfin. Misalnya
orangnya banyak, nanti berubah ganti-ganti wajah kayak di film, yaitu namanya morfid. Menambah musik, ya tinggal tambah musik ya. Kalau sudah, ini kita coba ya. Play. Oke, kira-kira seperti itu. Gampang ya. Kalau mau dipublish, ini dipublish. Nah, mau share online ke WA, ke apa ini, ke YouTube, atau jadi file biasa, bisa ke presentasi. Ke file, jadi file simpan di mana nanti. Frame rate itu 1 detiknya muncul berapa frame, kayak gitu. Misalnya 25 frame dalam 1 detik. Mau disimpan, ini simpan, save. Simpan di mana? Mau di tempat kita atau di secara cloud, di video scrapnya sendiri atau dijadikan PDF. Ada pertanyaan? Ngantuk? Saya juga ngantuk saya. Ada pertanyaan kok sepi ya? Halo? Mic-nya jangan di-mute. Itu kita buat terserah ya, Pak? Terserah. Kaitkan dengan Anda kan punya tugas membuat motif ya? Iya. Iya. Nah, ambil misalnya beberapa bagian, Anda bisa membuat tutorial membuat motif, misalnya kayak gitu. Gambarnya itu nanti dimasukkan di sini. Nanti langkah-langkahnya bisa dijelaskan kayak gitu. Seperti itu. Terserah materinya mau apa saja. Sama tutorialnya juga, Pak. Iya, sama tutorialnya juga. Fungsi tutorial itu nanti kita akan memberi sumbangsih ke jurusan. Tutorialnya nanti dijadikan buku, ditaruh di ruang baca. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? Perkuliahan hari ini saya rekam. Nanti hasil rekamannya saya share di YouTube. Linknya saya kirim ke Anda nanti ya. Di grup. Oke, Pak. Oke, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Atau mau ada yang mau bertanya dulu sebelum diakhiri? Katanya di absen, Pak. Oh ya, di absen. Adel.
Mana Del? Mana, Pak? Adel ini rumahnya di mana, Adel? Di Gresik. Gresik, zona merah ya? Iya, zona merah. Belum diterapkan PSBB-nya ya? Iya. Iris. Iris masih hidup, Iris? Lagi masak-masak? Aisyah? Iya, Pak. Aisyah mana Aisyah ini? Saya, Pak. Iya, mana? Mars atau Pluto? Lo Aisyah yang mana Aisyah ini? Ini Pak. Enggak, yang mana saya lupa saya. Sama enggak mau kuliah kayak gini. Saya yang orang Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Ayu. Ali Marahayu. Saya, Pak. Kamu enggak kerja di Mas itu, Mas Embra? Iya, Pak. Saya kerja tapi sekarang saya kemarin Mas Embran WA saya kemarin. Iya, Pak. Alfi. Iya, Pak. Kamu di mana rumahnya, Vi? Banjir, Pak. Hah? Saya Madiun. Oh, Madiun. Ami Saro. Iya, saya, Pak. Mana rumahnya Saro? Di Madura, Pak. Madura mana? Di Kamal, Pak. Oh, Kamal. Ayu. Ayu, mie bakso. Ayu, mie arsi. Masih hidup ya. Ayu ini kayaknya ngantuk mungkin. Balkis. Bernika, Bernika. Hadir, Pak. Hadir. Bernika mana, Bernika? Lamongan, Pak. Oh, Lamongan. Pak, saya mau nggak ditanya. Yang mana, Balkis? Iya. Balkis mana, Balkis? Oh, no. Balkis mana, tanya-tanya Balkis? Tanya dong. Hah? Balkis mana? Saya di sini. Ya kan saya sudah bisa menduga jawabannya pasti. Makanya enggak nanya. Pak, itu teman saya ada yang mau masuk tapi enggak bisa gimana? Duh. Bisa. Tampilannya malah itu Pak, gini Pak. Coba share. Tampilannya mana? Share tampilan. Thank you for that. Di grup ada, Pak. Kirim ke sini aja. Sebentar. Gimana caranya? You are presenting. Gimana caranya? Di pojok kanan bawah. You are presenting dulu. Oh, ya yes, sebentar, Pak. Klik situ. Wah.
Ini, Pak. Mana belum ada? Belum ada. Ayo, oke. Ini, Pak. Kayak gini tampilannya, Pak. Mana belum muncul? Mana sih, Kis? Oh, belum muncul ya? Belum muncul ya, Pak? Belum. Atau apa, gimana dulu? Belum muncul. Ya udahlah, Pak. Eh, nyerah. Nyerah. Ini Pak, udah Pak. Oke, si lagi presenting. Kayak gini munculnya Pak. Duh, mana kok belum muncul ya? Harus di-download dulu. Tampilannya nggak ada sih, Balkis. Nggak ada. Ya udah, Pak. Di saya. Ini kalau nggak salah ada Bu Feni dan Bu Ana ya. Mungkin ada pertanyaan Bu Ana dan Bu Feni. Dinyalakan dulu mic-nya. Sambil menunggu saya absen lagi ya. Balkis, nyerah udah pertanyaannya. Atau gini, kirim itu. Nyerah Pak, saya Pak. Kirim grup. Sudah Pak, itu teman saya yang ngirim Pak. Kenapa? Yang milenial tadi? Ya. Oh, milenial. Oke, saya tak kirim ya. Sekarang tampilan saya. Halo. Ya. Oke, milenial ini ngirim apa ke saya ini? Download apa? Milenia. Halo Milenia. Iya Milenia belum masuk sini Pak. Loh, ya, tadi kan dia mau kan mau masuk sini tapi kan kayak gitu malah. Lo kok download Google Chrome setup? Kok malah download Chrome? Oke, itu kan mau cara masuk grup ini kan ya, grup Google Meet. Nanti tak
privat aja wes, kelamaan nanti kalau kayak gini nih. Ya. Ini masalahnya hanya di browser. Browsernya tidak support untuk Google Meet. Contoh, saya menggunakan apa ini? Internet Explorer, ini enggak support Google Meet. Saya harus mengupdate terlebih dahulu Google Meet-nya. Paham? Oleh karena itu saya tidak menggunakan Internet Explorer, saya menggunakan yang Chrome. Tapi Chrome-nya harus Chrome yang baru ya. Gimana cara ngecek Chrome baru? Klik Help About Google Chrome. Klik. Nah ini harus update. Anda pernah mendapat info tentang pakai Zoom, hati-hati ya, nanti kalau pakai Zoom gak aman. Terus kartu kredit, kartu apa semua di hack nanti gitu kan ya. Halo? Nah kalau menggunakan Zoom itu gak masalah. Jangan takut nanti di crack, di hack orang, diambil orang datanya, gak masalah. Yang menjadi masalah, Zoom Anda tidak di-update. Jadi kalau misalnya ada info kayak gitu. Yang bawah di terhap. Iya, iya. Kalau ada info seperti itu, Zoom nanti khawatir di-hack orang. Anda update saja Zoom-nya. Ini contoh ya. Zoom. Jangan takut pakai Zoom. Karena sudah di-update, ini Zoom saya sudah saya update. Gimana cara update? Ya saya download ulang. Buka di Google. Buka Google. Ketikan Zoom. Ibu yang bawah sendiri. Lalu yang Zoom berbahaya. Enggak, Zoom tidak aman. Karena ada gambar mic. Nah, itu diklik. Nah, diklik nanti Ibu bisa bicara. Kalau ke sini di sana lalu itu pulang itu nggak bayar apa? Koneksi buruk. Ini Lukianti, Pak, hadir. Ya. Ini posisi rumahnya di mana kok buruk sekali itunya internetnya putus. Halo? Rumahnya di rumah. Halo, Pak. Rumahnya mana itu kan putus-putus? Hutan. Hah? Hutan. Karawan. Ini kos-kosan dah ya? Bukan, Mbak. Mana? Hotel, Mbak. Wah, lagi check-in ya? Jadi Pak. Sekarang, Pak. Saya, Pak. Lah, itu siapa itu keluar itu? Maaf, kemarin di tata rias, kemarin saya ngajak tata rias, itu ada yang make baju tidur. Belum mandi. Ada yang masak-masak di dapur. Lalu apa lagi ya? Ya kayak gitu, Is. Ya efek kuliah di rumah kayak gini ya. Saya absen ya, lagi Pak. Ya. Lanjut ya. Iya, Pak. Ya. Dea. Dea Firman Nanta. Hadir. Tadi absen enggak, Pak? Kenapa? Sudah di absen. Siapa? Saya itu siapa saya? Rasa, Pak. Sudah kan tadi kan?
Dea ini mana Dea posisinya? Di rumah. Terus yang nggak bisa login gimana rasanya? Kenapa? Yang nggak bisa login gimana absennya nanti? Ya tinggal nanti di kayak tadi temannya itu Balkis, temannya Balkis tadi. Dea ini di mana posisi Dea? Di Sidoarjo, Pak. Posisi Sidoarjo. Jangan keluar-keluar rumah ya. Iya, Pak. Lanjut, Eka. Hadir, Pak. Eka posisi di mana? Di Kalimantan Timur, Pak. Aduh. Kamu kok gak ada videonya ya, Eka? Dia matiin kameranya, Pak. Dia nyalakan sebentar, aku matikan lagi. Oke. Oh, ya. Oh, anak Eka, saya kira Eka salah. Kamu pulang ke Kalimantan ini? Kapan balik ke Surabaya? Situasinya aman. Ya, wes. Lanjut. Elisa. Halo, Pak. Ya, hadir. Elisa mana Elisa ini? Ini, Pak. Posisi di mana posisi? Posisi masih di Sidoarjo. Eni. Halo, Pak. Dengar apa, Pak? Elvira. Elvira posisi di mana, Elvira? Halo, Mas. Bu Ana, audionya mati, mic-nya dinyalakan dulu. Oke, Mas Bowo. Ya. Halo, Mas Bowo, untuk bukti monet bisa minta tolong semua pesertanya ditampilkan bareng gambarnya. Mahasiswa enggak semuanya nyalakan video ini. Oh, gitu. Tadi sudah beberapa saya kirim ke Bu Feni. Saya lanjut absen ya. Elvira. Elvira. Thank you.
Fajar ini posisi di mana Fajar ya? Di Gresik, Pak. Oh, Gresik. Fauzan? Febri? Hadir, Pak. Posisi mana Febri? Surabaya. Oh, Surabaya. Ferita? Friska? Hadir, Pak. Friska mana, Friska? Friska Alicia kan, Pak? Iya. Iya, saya hadir. Iya, Friska ada posisi di mana, Friska? Di Sidoarjo, Pak. Oh, Sidoarjo. Halimah? Hadir, Pak. Mana Halim? Hadir. Hah? Hadir, Pak. Posisi di mana? Di Jember. Jember. Kok enggak ada yang di planet Pluto gitu ya? Honey? My Honey? Hadir, Pak. Honey posisi di mana, Honey? Sidoarjo, Pak. Honey tadi tulisannya, how do you do, Papa? Honey, Kamalu Zaman? Honey. Imro? Hadir. Posisi mana, Imro? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Iva? Ivana, Karina, hadir cepat. Karina di mana? Karina posisi di mana? Ya, Pak. Posisi? Sidoarjo. Ivana tadi apa? Ngomong apa? Posisi di mana, Ivana? Gak ada suara. Karisma? Hadir, Pak. Keto ini gede ini kok ada suara hut-hut segala ini. Posisi Karisma di mana? Mojokerto City, Pak. Waduh, ada City-nya. Latifah? Latifah? No. Litwina, Wina, posisi Litwina mana? Maidina, hadir, Pak. Posisi mana Maidina? Di Kalimantan Selatan, Pak. Waduh, lancar ya sinyal di sana ya? Iya, Pak. Pakai apa Maidina di sana? Pakai Telkomsel. Coba videonya tampilkan coba. Bentar, Pak. Yo, Telkomsel. Nadia Rika. Hadir. Posisi Nadia di mana? Di Mars. Mars? Ya. Mars mana? Mars tuh tetangganya bumi. Iya, tepatnya di mana? Lamongan kek? Sidoarjo. Sidoarjo. Mana di tadi yang kali ini Citarum? Yang Kalimantan mana tadi? Siapa tadi? Nadia. Maidina, Pak. Oh iya, Maidina.
Mana videonya? Iya. Pak, udah Pak. Keluar nggak Pak? Nggak muncul. Kamu ini di mana ini? Di rumah, Pak. Di kamar tamu, ta? Apa di kamar? Enggak, Pak, di ruang tamu. Iya, wes. Saya kira yang di yang Kalimantan yang mana? Lanjut, naik. Niko. Niko. Novia. Revina Risma. Hadir, Pak. Risma posisi mana? Di Malang. Malang. Rosa. Hadir, Pak. Posisi mana? Di rumah aja. Iya, di rumahnya mana di rumahnya? Lanjut, Rosita. Hadir, Pak. Ini Rosita Putri ini ya? Iya, Pak. Mana webcamnya? Safira Madu. Hadir, Pak. Posisi mana? Di Mojokerto, Pak. Sabrina. Hadir, Pak. Posisi? Di Tangerang Selatan. Waduh, Tangerang itu lagi itu-itunya ya? Iya, Pak, zona merah. Tapi melambat kok katanya sekarang. Iya, alhamdulillah. Gak ada tambahan besar. Sudah berkurang berarti ya? Iya, Pak. Sayida. Hadir, Pak. Mana posisi Sayida? Di Jombang. Oh, Jombang. Saya kemarin ke Jombang, gak ada yang pakai masker di sana. Kayak gak ada apa-apa gitu. Siva? Sepi, Pak. Oh. Hadir, Pak. Posisi mana, Siva? Di Mojokerto. Oke, Suci. Hadir, Pak. Posisi mana? Di Surabaya, Pak. Ulfatul. Hadir, Pak. Posisi? Surabaya. Farah. Farah Rahma. Saya, Pak. Posisi? Hadir. Sidoarjo, Pak. Belum makan, tak, Farah? Sudah, Pak. Tambah kurus lo kamu lo. Pak, saya mau nanya. Nanya apa? Tugas yang scratch itu kan saya mau bukain, Pak. Tapi di foldernya itu kok nggak ada ya, Pak, pas saya buka 2019A. Oke, kita cek. Di tampilan saya tapi nggak ada, Pak. Kita cek aja. Sebentar. Ini semua bisa melihat tampilan saya ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Tugas OPKRST ST Busana. Apa B? Farah? A. Nama depannya siapa? V, tapi saya buka WA saya kok nggak ada ya, Pak? Farah Aulia Rahma? Iya. Ini ada.
scratch-nya ini? Enggak tahu, Pak. Di biasanya saya enggak ada, Pak. Ya mungkin sesuai amal dan perbuatan kayaknya ya. Astagfirullah. Banyak baca selawat ya. Sama itu, Pak. Apalagi? Komputer. Apa yang PPT itu pakai video, Pak? Iya, divideokan, di ekspor jadi video. Nanti simpan di link drive juga. Jangan lupa tutorial ya. Ekspornya online gitu, Pak. Jangan, ekspor biasa. Ekspor video. Dari PPT-nya, PowerPoint-nya. Oke, saya tunjukkan yang PPT, PowerPoint. Ini bisa melihat semua tampilan saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh. Nah, oke okay, ini. Ini saya mau saya ekspor jadi video. File ekspor. Gampang kan? Oke, Pak. Pilih di sini, create a video, klik. Nah, pilih yang ini aja, yang HD aja, biar gak terlalu berat. Iya, Pak. Sudah, kan, video. Sih, Pak. Udah gitu, Pak. Oke, dan ala... tutorial itu gimana, Pak? Tutorial gimana? Itu katanya dibuat tutorial juga. Iya, ya screenshot-screenshot aja kalau tutorial. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang mau bertanya? Halo? Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita tutup. Kita tutup ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, terima kasih atas pesannya. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti video link video ini akan saya share di YouTube. Tinggal di download ya. Mas Bawa? Ya. Iya, Pak. Iya, Bu Ana. Mas Bowo, aku tanya-tanya terkait isian untuk instrumen monet ya. Ya. Oke. Mas Bowo, ini aku tolong minta soft file-nya untuk RPS. Sudah dikirim ke Bu Feni semua. Oh, sudah. Semua sudah. Oke. Ya. Terus juga UTS. Enggak sih. Untuk bukti RPS validasi ada enggak Mas Bowo? Itu RPS-nya kan dari ini dari sebentar tak itu ya. Dari ya.